Apabila Allah membawakan peringatan demi peringatan melalui kisah yang dirakamkan dalam surah Al-A'raf, ia sebenarnya kisah kita. Adakah kita individu yang mengambil pelajaran untuk terus memenuhi janji dan tidak terlibat dengan kerosakan, ataupun kita adalah orang-orang yang tidak kisah kepada peringatan demi peringatan? Kita ikuti diskusi tentang janji dan kerosakan dalam episod kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Sama-sama kita ingin mendalami tiga ayat, ayat 102, 103 dan 104 daripada surah yang ketujuh, surah Al-A'raf. Surah yang membekalkan panduan untuk kita tidak lalai, tidak mudah untuk kita menjadi orang yang sombong, tidak semena-mena dalam kehidupan kita kerana tidak mendalami zikr, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita akan membaca tiga ayat ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadhil Safas. Safas ini okey Safas. Alhamdulillah Ustaz, ya. Kita syukur Ustaz ya. Kita dah sampai di pertengahan lah kot. Ya, masya-Allah. Surah Al-A'raf. Al-A'raf juzuk yang ke-9 Safas. Ya, surah yang paling besar makiyah Ustaz ya. Ya, betul. Walaupun ada surah Asy-Syu'ara yang lebih banyak kuantitinya, tapi dari segi saiznya itu ya, surah Al-A'raf. Yang harapnya pada tuan-tuan yang berada di rumah terus committed. Di studio kita hari ini Ustaz, kita ada tetamu. Ya, Safas, kita ada tetamu. And then, subhanallah, kita bersama dengan kumpulan Al-Jannah, Kampung Gadung Jaya, Labu Sendayan, Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Betul tu? Apa khabar tu? Betul. Senang. Saya dah cakap apa? Slang Negeri Sembilan ni, senang. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah kita bersama dengan Grup Istiqamah yang sama kita, bersama kita pada hari ini di studio, di rumah, untuk terus kita doakan agar kita istiqamah Ustaz ya, bersama dengan Al-Quran. Dan bila kita melihat pada surah Al-A'raf ini, antara satu permintaan orang-orang di Mekah itu kepada Nabi ialah datangkan mukjizat lain lah. InsyaAllah. Pasal mukjizat Quran ni macam perkataan-perkataan je kan. Jadi rupanya kalau kita mula rasa bosan dengan Quran tu, minta Allah jangan sampai jadi macam orang musyrik Mekah ya, kerana selepas itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak memberi respon yang sepatutnya dengan mukjizat yang turun yang masih kekal hingga saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi ayat pada hari ini. Ayat 102 bercerita tentang pengingkaran janji dan amanah oleh orang-orang yang fasik. Diikuti pada ayat yang ke-103, kisah Nabi Musa, kisah ke-6 daripada kalangan Rasul dalam surah ini, dan Fir'aun, ya, kisah Nabi Musa dan Fir'aun bersama pemimpin kaumnya. Diikuti pada ayat 104, peringatan dan nasihat Nabi Musa sebagai utusan Allah kepada Fir'aun pada waktu di Mesir. Mari sama-sama kita melihat, membaca ayat 102 hingga 104 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang menyaksikan My Quran Time pada episod kali ini, subhanallah kita sudah berada di juzuk yang ke-9.
halaman 163. Kita nak baca bahagian akhir muka surat 163 ayat 102, 103 dan 104. Ha, jadi sudah bersedia ibu-ibu sekalian? Mari kita nak cuba memulakan bacaan kita kali ini menggunakan bacaan Taranum Sikah insyaAllah. Ha, Taranum apa? Sikah. MasyaAllah. Baik. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-102 hingga 104 daripada surah Al-A'raf, kesinambungan daripada kisah ataupun kesimpulan pada ayat 101. Saatnya bagaimana Allah menjelaskan kepada orang-orang yang diberikan peringatan tetapi mendustakannya, maka Allah mengazab mereka ataupun Allah kunci hati mereka. Mengazab terus saja ditebalikkan seperti kaum Nabi Lut contohnya. Ya, lima kisah yang telah pun kita lihat sebelum ini. Tetapi ada juga kumpulan daripada umat Nabi Muhammad ke atas. Maksudnya sampai kita, Ustaz. Ya, mungkin tidak diazab dengan ditebalikkan tanah dan sebagainya. Kalau ada gempa bumi pada waktu ini, gempa bumi itu sebagai satu peringatan sahaja. Bukan menjadi azab seperti kaum-kaum terdahulu yang akhirnya mayat bergelimpangan. Tetapi azab yang kedua yang Allah nyatakan pada ayat 101, kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin, iaitu bila hati itu ditabak ataupun dikunci sehingga terus leka dan lalai dalam meneruskan kehidupan dalam kemewahan, itu juga adalah azab yang besar. Itu sebabnya apabila seseorang melakukan dosa, saatnya kalau dia kata saya tak ada kena azab apa pun, pangkat okey, gaji okey, rumah masih lagi boleh bayar, dia kena ingat bahawa kalau lepas melakukan dosa, azab yang dikenakan kepada pendosa ialah kalau dia tidak mahu bertaubat dan dia masih lagi liat untuk membuat kebaikan, itulah azabnya, Ustaz. Ya, tetapi mungkin bagi orang yang tak membaca Al-Quran, dia tak perasan bahawa kalau dia harta banyak, pangkat besar dan dia masih lagi membuat kerosakan, dia rasakan bahawa dia tidak ada apa-apa yang berlaku. Sebenarnya itu adalah sebagai satu kelalaian yang perlu diingatkan. Maka Allah nyatakan pada ayat 102, wama wajadna liaktharihim, satu kesimpulan daripada Allah, kami dapati mereka ini, kebanyakan daripada mereka ini, min ahda, ya, tidak berada pada janji, tidak menepati janji. Wa in wajadna aktharahum lafasiqin, iaitu orang-orang yang diazab ataupun yang dikunci hatinya ini kerana mereka ini melakukan perkara fasik. Fasik ini melakukan maksiat terus-menerus, maksudnya tidak mahu bertaubat dan terus derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kata kunci yang penting kita beri perhatian ayat 102 ini ialah ahd dan juga fasiqin. Sebenarnya ahd ini adalah janji. Apabila seseorang itu sudah berjanji pada Allah, nanti ayat 172 kita akan melihat
perjanjian di alam roh, Ustaz, ya. Semua manusia ini sudah berjanji di alam roh untuk menyatakan Tuhan Allah ini sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang perlu diibadahkan, perlu ditaati. Tetapi dalam masa yang sama, janji kepada manusia, janji dalam hubungan suami isteri, janji dengan bos di tempat kerja, semua janji-janji ini kalau tidak ditepati, maka ia akan membawa kepada fasiqin. Membawa kepada fasik, terus menerus berbuat dosa, dan ini adalah punca sesuatu hati itu akan dikunci, Ustaz. Ya, jadi rupa-rupanya jangan kita bermain-main dengan janji kita. Kita nak jumpa orang, Ustaz, ya? Ataupun kita ada janji dulu, apa, aku terima nikahnya tu, yang lelaki lah kan, aku terima nikah ke nikahnya ke. Rupanya itu adalah janji yang kena dijaga, yang perlu diberi perhatian, tanggungjawab yang besar. Kalau seorang pekerja ataupun bos, kalau dia mengambil enteng sebagai pemimpin untuk melakukan tanggungjawab, maka itulah yang menyebabkan dia jadi lalai dan akhirnya terus menjadi sombong dan akhirnya bergelumang dengan segala dosa kerosakan yang digelar sebagai fasik. Dan ini rahsia bagaimana Fir'aun menjadi Fir'aun, Ustaz, ya, yang kita akan lihat kisahnya pada ayat berikutnya. Kita berehat dahulu, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. Minhuma jayina warzukuna tilawatahu. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وما kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq, sama-sama kita melihat kepada ayat 102 hingga ayat 104, bagaimana Allah membawakan kepada kita 5 kisah Rasul, ya, dalam surah Al-A'raf ini, sebelum kita masuk kepada kisah yang ke-6.
Kisah yang keenam yang kita akan baca pada ayat 103 sebenarnya, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Dan apabila kita melihat kepada timeline garis masa kehidupan, lima kisah pertama ini adalah kisah yang telah pun berlalu, yang ianya berlaku banyaknya di sekitar kawasan Mekah itu sendiri. Ya, maksudnya di kawasan Jazirah Arab tersebut, dan sepatutnya ia menjadi rujukan, ya, panduan untuk diambil peringatan oleh orang-orang musyrik yang berada di Mekah, dan sepatutnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan punca mengapa ada manusia yang tidak mengambil peringatan ini, kerana Allah nyatakan pada ayat 102, kerana ramainya tidak menepati janji, Ustaz, ya. Bila tidak menepati janji dan kemudian terus janji yang dimungkiri itu akan menyebabkan bergelumang dalam keadaan fasik dalam kehidupan. Itu sebabnya pelajaran besar untuk kita, bagi seorang ibu, sebagai seorang ayah, suami, isteri, pemimpin, sebagai seorang rakyat, kita kena ingat bahawa kita ada janji dengan Allah dan kita ada kontrak sesama manusia. Ya, kita tidak boleh kita kata bahawa saya buat jelah apa yang saya suka kerana saya ikut mood, Ustaz, kan? Tak boleh. Pasal apa? Kalau ikut mood, ikut perasaan. Perasaan kalau kita buat itu hanya tunggu waktu kita suka, Ustaz, ya. Banyak benda tak jadi. Ya. Al-Quran menguruskan perasaan kita agar perasaan kita itu diutamakan kepada apa yang disukai Allah, maka itu yang kita buat. Kita buat walaupun katakan seorang anak, Ustaz, kan, dia ada mak dia, maknya membebel, dia tak suka, kan. Tetapi dia masih lagi kena melakukan amal taat kepada ibu dia. Dia tak boleh cakap pasal mak saya ni tak pandai tadabur, kan, saya tak nak taat pada mak. Taat itu sebagai amalan, tetapi suka tak suka itu bergantung kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Itu sebabnya mengapa Al-Quran ini adalah kitab yang menguruskan perasaan kita, dan kita dapat mengasingkan di antara amalan dan juga perasaan. Walaupun tak suka pagi-pagi, Ustaz, kan? Ya. Bangun juga. Kan? Pasal apa? Kena sembahyang subuh. Tetapi bila kita dah sembahyang gitu, perasaan kita pun akan jadi, bersyukur betul dapat sembahyang subuh. Sama baca Quran juga. Kan? Bila kita paksa juga untuk baca, lepas kita baca, kita tadabur, kita, banyaknya pencerahan demi pencerahan. Dan inilah ayat-ayat makiyah, ya, kalau kita tengok dalam surah Al-Ankabut pun bercakap tentang wallazi najahadu, siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, Allah akan bukakan pintu hidayah. Tapi kita kena mula dahulu, Ustaz. Ya, kita kena mula dahulu, dan kaedahnya dalami dahulu kisah yang ada, ambil pelajaran, insya-Allah kita akan mendapat peringatan. Ayat 103. Ya. Kita baca dalam kebingitan hidup ini, Ustaz, ya. Teruskan fokus kepada ayat 103 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda, muslimin dan muslimat, para penonton yang sedang ikuti kita walau di mana juga berada. Moga Allah SWT terus kurniakan ketenangan dan juga Allah SWT terus kurniakan semangat untuk kita menelusuri ayat-ayat Allah SWT. Ia sudah barang pasti memerlukan perjuangan, Ustaz Fazrul. Setiap detik kiri dan kanan adalah halangan, tapi bagaimana cara kita menempuhnya, mengaturnya, insyaAllah. Ayat 103 kita cuba menggunakan taranum sikah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat yang ke-103, setelah mereka kemudian kami utuskan Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kerosakan. Jadi kisah ke-6 saatnya, 5 sudah selesai, kisah ke-6 ini adalah kisah tentang Fir'aun. Jadi orang-orang musyrik di Mekah itu bila mereka mendengar kisah Fir'aun, mereka amat kagum, ya, pasal Fir'aun ini dikaitkan dengan satu kerajaan yang hebat dan dia ada pembesar-pembesarnya, malak, ya, pempengaruh pada waktu itu. Tapi apakah yang berlaku pada mereka bila mereka mendapat kemewahan, mereka mendapat kuasa? Fadhalamu biha, mereka menzalimi kepada ayatina, mukjizat-mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikan bagaimana kesan kepada orang yang melakukan fasad, ya, melakukan kerosakan. Jadi bila kita melihat kepada dua penyakit, Ustaz, ya, sepanjang surah Al-A'raf ini, dua penyakit yang kita dah tahu, satu ghaflah, satu lagi ialah istikbar, iaitu sombong. Jadi sombong, kalau kita tengok kisah pertama dalam surah Al-A'raf ini berkaitan dengan iblis, ghaflah ini siapa? Nabi Adam. Nabi Adam tu bila ada dalam syurga itu kemudian kena goda, kan, kemudian dia lalai sikit je, lalai, Ustaz, memang musuh akan masuk. Jadi syaitan dah lama buat kerja, Ustaz. Kita je yang lalai. Jadi kita kena ambil peringatan daripada surah Al-A'raf. Maka apakah yang diteruskan legacy daripada iblis? Istikbarnya itu ditunjukkan oleh Fir'aun. Ditunjukkan oleh malak, iaitu pembesar-pembesar yang berada pada zaman Mesir tersebut. Mereka menzalimi kepada segala mukjizat-mukjizat, kebesaran-kebesaran yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi kalau kita perasan pada zaman Nabi Shu'aib, ada yang sebahagian ulama menyatakan 5 kisah pertama tu mungkin adalah mukjizat macam unta, tetapi kebanyakan mereka cuba memberi kritikan pada isu politik, sosial dan juga ekonomi. Tetapi pada zaman Nabi Musa dibawakan mukjizat-mukjizat itu pasal komentarnya, Ustaz, melangkau kepada 3 perkara tadi. Maksudnya politik ada isu ekonomi, ada isu sosial pada waktu tersebut. Maka apabila kita diarahkan di sini, Allah kata fanzur, maka perhatikanlah. Maksudnya apa? Kita kena mengkaji tentang siapakah Nabi Musa, siapakah Fir'aun dalam kisah ini, Ustaz. Ya, di mana kalau kita perasan, Nabi Musa ini adalah hadir 400 tahun selepas Nabi Yusuf hadir. Nabi Yusuf adalah daripada Bani Israel, datang daripada Palestin sana itu. Dia kan melalui perigi, Ustaz, kan? Kisahnya daripada perigi sampailah dijual di pasar, akhirnya naik jadi menteri dan kemudian dia sponsor. Ya, dia bawalah keluarganya datang ke Mesir. Dan mereka naik pangkat lah. Dia lebih kurang macam imigran, ya, pendatang asing, datang ke sebuah negara, akhirnya dia jadi menteri. Jadi menteri, ya. Tetapi bila dah jadi menteri lama apa sebagainya ini, orang lokal, orang yang di itu, dia tak puas hati, ini apa ni? Ini bukan orang sini, kan? Jadi mereka pun membuat komplot untuk memastikan bahawa pendatang asing ini akhirnya jadi hamba dan mereka itu diusir daripada Mesir. Jadi dalam hal ini kita memerhati sejarah bagaimana Nabi Yusuf naik dan kemudian 400 tahun lepas itu turun Bani Israel. Mengapa jadi begitu? Bani Israel berada dalam keadaan ghaflah, lalai. Dan bila lalai sesebuah bangsa, maka daripada atas itu dia boleh turun, jatuh ke bawah, dan Nabi Musa ingin hadir untuk memastikan mereka tidak lagi lalai, diangkat dan terus menuju kepada kemenangan sebagai satu kaum, satu bangsa yang perlu dibebaskan. Kita ikuti bahagian seterusnya selepas ini, namun kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada episod kali ini. Perkataannya ialah fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Perkataan mufsidin daripada perkataan fasada, maksudnya rosak. 50 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Yunus, surah Hud dan juga surah An-Naml. Dan kalau kita perasan sebelum ini kita ada berjumpa dengan perkataan fasad dalam format untuk berdoa, Ustaz, kan? Ya. Kita jumpa pada ayat mana tu? Ayat 55, ayat 56. Ya, doa ada 4 syarat. Di tengah-tengah itu Allah nyatakan pada ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, jadi sebenarnya mengapa Fir'aun ini dapat melakukan banyak kerosakan, salah satu daripada disiplinnya ialah kerana tak banyak berdoa. Ya, bila orang ini tidak berdoa, yang berkuasa, yang mewah, dah sibuk-sibuk-sibuk tak sempat berdoa, menguruskan pelbagai perkara,
tidak berdoa, mengerdilkan diri di hadapan Allah akan mengundang rasa ingin membuat kerosakan. Dan ini pelajaran besar yang kita akan dalami sambung sebentar lagi. Kita berehat dahulu sebentar. Baik, Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut. Kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isa ukur. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dengan rokok. Tapi ni dia tak buka dengan rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah. Waja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Tak terucap kepiluan ini, titik hitam yang menghijab hati. Hitung dosa saat pergi, takkan kembali sisa umur. Tidak undur lagi perjalanan dalam kehidupan. Bukan jauh ketentuan datang, mungkin esok takdir takkan dapat dihalang. Untung nasib di genggaman Tuhan, isi alam puspa warna, bukti Tuhan Maha Kuasa. Kemanakah berlaku, bukan tempat lalai leka di dunia. Mati di tempat tanam budi luhur murni, di akhirat tempat abadi. Senyum dulu. Dapatkan yang original lah. Yang tadi tu dia lain sikit bunyi sama. Daripada ni apa, abang-abang Hijaz kita, pelita hidup. Tapi pelita. Ada tadi disebut perjalanan dalam kehidupan kita ni, takdir tu kita tak dapat dah halang.
Barangkali ada yang bertangguh-tangguh nanti dulu, let lu awal lagi, muda lagi, let lu belum pecing lagi. Tapi dipanggil awal. Allahuakbar. Tuk, sekejap. Dan itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, apabila kita melihat tadi Ustaz, ya, ada lima kisah kemudian di... asingkan kisah Nabi Musa yang keenam itu kerana kisah Nabi Musa ini dia seperti kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyampaikan mesej kepada ramai manusia. Bila ramai yang ikut, ramai jugalah yang menentang. Betul. Dan itu adalah perjuangan yang kita kena teruskan, Ustaz. Ya, perjuangan agar titik-titik hitam tadi itu tidak mengotori, kerana ia akan menyebabkan hati itu lalai. Dan lalai itu tak perasan rupa-rupanya kita menjadi orang yang sombong, yang kita harap Allah jauhkan dan Allah terima taubat dengan kita selalu membaca Al-Quran ini. Sentiasa tadarruan wa khufya sama. Betul. Maknanya bila kita baca itu seolah kita sedang berbicara dengan Allah SWT, nak bercakap ayat-ayat Allah SWT. Jadi sudah bila kita nak berbicara atau bercakap ataupun nak berinteraksi ini, sudah barang pasti kita ingin yang terbaik lah. Utamanya dalam bacaan Al-Quran kita. Betul. Kita nak cuba membaca dengan yang terbaik dan insya-Allah kita nak berkongsi apakah dapatan daripada kalimah-kalimah pilihan kita untuk segmen ulang kaji tajwid pada kali ini. Fokus kita dalam ayat yang ke-102. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ. Cuba, 1, 2, 3. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ. Sekali lagi. Kenapa tu? Cuba sekali lagi, keluarkan suara. Inilah masanya ibu ayah sekalian untuk keluarkan suara biar bergegar lampu ni, ya. Subhanallah. Wa ma wajadna li aktharihim min ahd. 1, 2, 3. Wa ma wajadna li aktharihim min ahd. Masya Allah, tabarakallah. Harap-harap ibu ayah di rumah pun sama juga, bergegar kat dapur tu. Kalau berada kat dapur lah. Baik. Jadi wa ma wajadna, cuba wa ma wajadna. Wa ma wajadna. Aywa, qalqalah di tengah kalimah tu, wajadna. Ringan saja dan jangan putuskan suara. Wa ma wajadna, tak nak. Wa ma wajadna. Cuba. Wa ma wajadna. Li aktharihim. Baik, hati-hati pada kalimah li'aktharihim, huruf kaf jangan terlepas. Li'ak, li'ak, pegang li'ak, cuba li'ak. Ha, dan jangan qalqalah li'ak. Ha, banyak kan, li'aktshari, sa jaga li'aktharihim, cuba li'aktharihim. Him kepada mim, mim mati bertemu dengan mim, dengung dua harakat. Li'aktharihim, cuba. Kemudian nun mati bertemu dengan ain. Apa nama dia? Nun mati bertemu dengan ain. Apa dia? Izhar halqi. Apa lagi huruf? Lima lagi kawan dia. Satu huruf ain, ghain, hamzah, ha, kha. Kan dia enam huruf kan? Au hin kha'ahu ha. Satu lagi kan? Okey. Jadi hati-hati. Min. Cuba. Min. Ain hada. Bila kita waqaf dekat situ, ha ada, dal pun ada. Min ahd. Cuba. Min ahd. Min ada ke ataupun ada ha? Cuba min ah dulu. Min ah. Min ah. Ada, ada ha kan? Campur dah. Min ahd. Min ahd. Ada, ada ha? Eh, ayah ada tak? Tanya orang sebelah kan? Okay, sekali lagi. Min ahd. Min ahd. Ayuh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bagus, sekali lagi. Wa ma wajadna li aktharihim min ahd. Cuba. Wa ma wajadna li aktharihim min ahd. Ahd. Lafasiqin. Yang kedua,
lafasiqin. Silakan. Lafasiqin. Okey, jaga lafa. Cuba lafa. Oh, lafa rasa hari ni. Oh, itu lapa. Lafa. Lafa. Lepas tu qaf jaga. Qin, jangan tertukar dengan kaf. Lafasiqin. Allahu akbar. Jangan macam tu. Qaf. Beza tempat keluar dia. Kaf, qaf. Qaf belakang lagi dekat dengan anak yang ke anak teka. Anak teka bukan anak yang pertama. Lafasiqin. Silakan. Masya-Allah tabarakallah. Baik, itu antara kalimah-kalimah latihan kita untuk kita cuba baca ataupun baiki bacaan kita, perelokkan bacaan kita. Yang mustahaknya dapat kena semak dengan guru pula insya-Allah. Baik, ayat yang ke-102. Saya kira sempat ni untuk kita hafaz satu ayat ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahd. 1 2 3. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ. Cuba. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ. 3. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ. مِنْ عَهْدٍ. Min ahd. Ini dua je. Min ahd. 1 2. Min ahd. Wa ma wajadna li aktharihim min ahd. Cuba. Wa ma wajadna li aktharihim min ahd. Cuba tutup yang ni. Cuba tutup dekat skrin ni. Cuba kita hafal. Wa ma wajadna li aktharihim min. 1 2 3. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd. Bunyi ahd jujur ya bunyi. Tak apa, kita masih lagi dalam latihan. Sambung. Wa wajadna li wa wajadna aktsaru wa wajadna aktharuhum lafasiqin. Silakan. Wa wajadna aktharuhum lafasiqin. Aktharuhum lafasiqin. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Insya-Allah nanti kan sampai dekat nilai dua kalimah. Dua kalimah. Kan, lepas tu sampai pula senawang dua kalimah lagi. Exit tu apa? Seremban. Nilai. Nilai ah. Ya? Exit nilai apa tu exit dekat nilai. Sebelum nilai tu jumpa kan Bandar Baru Bangi. Oh, dah hafal. Lepas Bandar Baru Bangi tidur, jangan tidur. Ingat insya-Allah taala. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan dari Gadung Jaya dapat hafal, begitu juga dengan ibu ayah di rumah dapat kita menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat istimewa, seronok dan bernilai kalau kita dapat menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak kira lah mana-mana ayat yang kita cuba, moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Amin ya rabbal alamin. Yang ke mana-mana, kita nak sambung sikit lagi selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatai ya.
tilawatahu. Mana dah keadaan dah kucar kacir perang Khandaq ni kan, kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan apa cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadida fa qala Rasulullah ala rajulun yatini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip spy tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh? Kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasul pun memanggil Huzaifah. Memanggil Huzaifah. Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun oi, dia bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. Waja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat 102, 103 dan insyaAllah kita akan membaca ayat 104 permulaan. Bagaimanakah format dakwah yang dibawakan oleh Nabi Musa AS kepada Fir'aun pada waktu di Mesir. Dan kita perlu faham bahawa Nabi Musa ini sebenarnya awalnya duduk di Mesir. Ustaz, kan? Lahir di Mesir, kemudian masuk ke dalam basket, dalam apa raga tersebut di Sungai Nil dan berjumpalah dengan Pak On, ayah angkatnya. Maka dibesarkan, dididik dalam sekolah elit di istana Fir'aun ini dan adalah anak kepada kawan-kawan yang lain apa sebagainya dan kemudian graduate lah Ustaz. Ya, dia dah habis, dia pergi ke bandar, dia ada satu peristiwa. Ini adalah gabungan daripada surah-surah lain. Tertolak seseorang, meninggal orang tu, orang Kipti, orang Koptik yang berada di Mesir. Lari Nabi Musa pergi ke Madian, bertemu dengan Pak Metua. Walaupun taklah bertujuan nak begitu, tetapi selepas buat baik, memberi minuman kepada dua orang wanita tersebut, terus diangkat doa itu dikabulkan sehingga bertemu dengan sumber pekerjaan, keluarga, dan 8 hingga 10 tahun itu patah balik pergi ke Mesir. Jadi itu ringkas. Terus sahaja apabila Nabi Musa ini bertemu Allah di dalam perjalanan itu, terus pergi bertemu dengan Fir'aun. Dan Fir'aun kita kena ingat bahawa ia bukan nama, ia adalah satu gelaran, satu status. Dan dalam bahasa Kipti, Fir'aun ini dimaksudkan sebagai raja. Jadi perkataan Nabi Musa ketika dah sampai ke Mesir itu, waqala Musa, kita baca ayat 104 bersama Al-Fadhil Ustaz Tamizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 104 kita nak baca, kerja rumah ialah apakah hukum tajwid bagi kalimah mir rabbi. Mir rabbi, apakah nama hukum tajwid dia dan bagaimana cara bacaannya. Mari kita cuba ayat 104 menggunakan jiharkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Azim, gitulah bacaan ayat 104 sebagai kata-kata Nabi Musa misalnya. Waqala Musa ya Fir'aun, wahai Fir'aun. Jadi ini adalah satu gelaran ataupun panggilan yang bersopan santun misalnya. Dia tak ada panggil tak adalah begitu ya. Terus sahaja dipanggil dengan gelaran yang mulia, iaitu wahai raja, ya, wahai raja kalau dalam bahasa Kipti. Jadi kalau zaman sekarang Ustaz, kalau kita panggil
Fir'aun. Ah, janganlah cakap begitu. Pasal bahasa kita mungkin Fir'aun itu dikaitkan dengan kezaliman. Yeah. Tapi pada waktu ini, ya, Fir'aun ini adalah gelaran yang kalau zaman sekarang orang panggil Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, kan? Ataupun apa, kalau bahasa bersama dengan Raja, Ustaz? Ampun tuanku. Ampun tuanku. Ya. Jadi itu bahasa-bahasa sopan yang diajarkan Allah di dalam ayat 104. Jadi Nabi Musa memanggil dengan gelaran yang bersopan dan inni rasulum mir rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah rasul daripada Tuhan seluruh alam. Inni itu adalah taukid, maksudnya satu penegasan. Kerana apa? Nak mengelakkan ataupun nak membasmi keraguan dan juga pengingkaran daripada Fir'aun kepada rasul ataupun kepada Nabi Musa ini sendiri. Dan perlu kita faham bahawa rasul ini adalah satu tugas, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dijelaskan rasul sahaja sebenarnya dah cukup dah. Ya. Tetapi disambung dengan mir rabbil alamin, kerana di situ adalah datang bukan saya suka-suka saja nak claim jadi rasul, nak memberi nasihat, bukan. Kerana ini datang daripada Tuhan seluruh alam, sekaligus ini menjelaskan tauhid kepada Allah. Yang keduanya nak menjelaskan kepada Fir'aun, engkau bukanlah raja segala alam, ya, tetapi ada raja kepada seluruh alam ini, iaitu Rabbil Alamin. Jadi mesejnya jelas pada peringkat awal adalah untuk menyampaikan dengan bahasa sopan, tetapi masih isinya tegas, Ustaz, ya. Jadi ini pelajaran, dua pelajaran penting apabila kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut juga beriman kepada Nabi Musa. Ketika kita menyampaikan mesej kebenaran, perlu jelas dan tegas, Ustaz, kan? Tetapi jangan marah-marah, kan? Jangan tengking-tengking, jangan pula kita menerakakan orang, kerana ini contoh daripada Nabi Musa kepada orang yang paling zalim kot, kan? Dalam dunia, yang kalau kita tengok dalam ayat lain, mengaku Tuhan. Ya. Mengaku Tuhan pun perlu disampaikan dengan perkataan, istilahnya layyina, dengan perkataan yang lembut, Ustaz, kan? Walaupun sebenarnya tak pasti yang Fir'aun ini akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa pentingnya disampaikan dalam bentuk yang sopan? Kerana kebenaran ini, Ustaz, tak payah paksa-paksa. Yeah. Tak payah paksa-paksa, jangan kita apa neraka-nerakakan. Kerana kita menerakakan, membida'ahkan orang, sebenarnya tak pun mencurgakan kita. Itu yang penting, kan? Kita ni nak masuk syurga hanya dengan bahasa benar, bahasa yang sopan, dan kalau perlu bertegas pun bukan perlu menjerit-jerit ataupun menengking kepada orang lain seperti mana yang dilaksanakan oleh pemuka-pemuka pada zaman Nabi Syuaib itu. Bahawa mereka memang suka paksa-paksa, ya, karihun istilahnya. Jadi ayat 104 ini sebagai satu peringatan besar kepada semua kita, Ustaz, ya, pejuang-pejuang agama yang nak committed pada agama. Makin committed, makin kita bersopan, ya, makin committed kepada syurga, makin lagi kita bercakap bahasa syurga lah, ya, kan? Jomlah kita pergi syurga, ajak seramai orang mungkin kepada syurga. Jangan nerakakan orang kerana kita pun tak pasti, Ustaz. Kita pun belum pasti dapat pergi ke syurga suatu hari nanti. Tapi harapnya dengan kita mengamalkan apa yang ditunjukkan ini, kita dimudahkan urusan sampai ke akhirat sana. Membawa pada resolusi pada episod kali ini, kita saksikan. Yang pertama ialah miliki keteguhan hati dan ketaatan terhadap pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita perlu teguh hati kita. Yang kedua, tepis keegoan kita dalam menerima nasihat daripada orang lain. Ini yang kita belajar daripada ayat 103. Apabila dinasihatkan oleh Nabi Musa, Fir'aun sewajarnya menerima nasihat untuk selamat, tetapi beliau sombong. Dan yang ketiga, berlemah lembut dan berhikmah dalam memberi nasihat. Kerana ini ditunjukkan oleh Nabi-Nabi dan diteruskan oleh Nabi Musa kepada musuh ketat yang bernama Fir'aun. Ya, walaupun Fir'aun ni bukan nama sebenar, Ustaz, ya. Nak menceritakan apa? Allah tak bawakan nama sebenar orang jahat dalam Al-Quran. Yeah. Abu Lahab pun gelaran, Fir'aun pun gelaran. Nak menceritakan apa? Kalau ada orang kita benci sangat, Ustaz, kan? Yeah. Jahat betul. Jangan panggil nama dia. Kan? Jangan mengumpat orang yang buat jahat. Kerana suatu hari nanti kalau dia buat baik, Allah. Abu Sufyan baik, Ustaz. Walaupun suatu masa tu 21 tahun bermusuh dengan Nabi, jadi Nabi terus menyampaikan, kerana kita tidak tahu pengakhiran mereka dan kita, yang kita doakan agar terus Allah memberi hidayah. Membawa kepada doa kita di hujung sama Ustaz.
kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala Safas. Betul Ustaz. Ha, saya terkesan sungguh yang akhir ni, maknanya ini Firaun ni kan. Fir'aun. Bukan sekaleng-kaleng kejahatan ni. Betul. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih tak sebut nama dia. Mm-hmm. Kita dengan begitu wewen apa semudah-mudahnya sebut nama orang. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Beri peringatan pada kita, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa jaga kita insya-Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم أمبنيلها دوسة كمي يا الله أمبنيلها دوسة كمي يا رحمن ترمالها توبت كمي يا كمي بنتا يا الله Maaf kesalahan, kesilapan, kealpaan kami ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah amalan-amalan yang kami lakukan ya Allah, amalan-amalan salih yang diterima, diangkat olehmu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melakukan amalan-amalan yang sia-sia ya Allah. Lebih-lebih lagi yang mengundang kemurkaan-Mu ya Arhamar Rahimin. Oleh itu ya Allah, hiasilah kehidupan kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran teman kami, pakaian kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran teman akrab kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita dan menjadi orang-orang yang sentiasa mengambil pelajaran daripada kisah orang-orang terdahulu. Ini yang ingin kita bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu peluang tuan-tuan untuk menyumbang dan juga mengadakan program-program di lokasi masing-masing berkongsi. Apakah cara berfikir panjang yang dibawakan oleh Al-Quran apabila diingatkan kisah Fir'aun hebat akhirnya hancur, ia adalah sebagai peringatan kepada kita, jangan rasa hebat tetapi kita bersyukur dan terus mengingat pada Allah untuk terus diberikan rahmat insya-Allah. Kita meneruskan lagi, kita akan bertemu lagi pada episod akan datang, kisah Nabi Musa, antara kisah terpanjang di dalam surah Al-A'raf. Bagaimana cara Nabi Musa menyampaikan peringatan agar manusia tidak lalai, tidak sombong dan sekaligus untuk sama-sama kita ambil sebagai panduan. Baik Quran Time, Quran Solat Infaq insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran.